Hey yo, kembali lagi di channel Ruang Baya. Kali ini gue akan memainkan game Resident Evil 2 PS1. Ini adalah versi originalnya ya, bukan remake-nya. Dimana kali ini gue akan menggunakan Leon sebagai karakter utamanya. Oke, bagaimana permainannya? Langsung saja kita mulai. Bruh. Oke. Gua mulailah permainannya, teman-teman. Normal dong, pastinya. Isi itu buat orang-orang noob ya. Di sini gua akan mencoba sebagai pro player ya. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb. Setelah gua berhasil menamatkan Resident Evil 1, akhirnya gua pengen ya lanjutin game Resident Evil yang keduanya, teman-teman. Karena gua sangat tertarik sekali dengan game Resident Evil ini. For use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation. Tadi Jill sama Chris ya. Selamat pergi menggunakan helikopter. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Oke, sudah mulai ada scan-nya ya. Scan-nya lebih ke 3D sekarang. Kalau yang di Resident Evil 1 kan scan-nya itu kayak film ya, orang asli gitu. Sekarang udah bisa 3D ya. Ya, ini Leon. Leon masih sangat muda sekali. Oh iya. Ini ya. Kalau yang di remake-nya. Guys a maniac. Why'd he bite me? Nah, iya kan ini nih. Kalau yang di remake-nya kan si yang mengendarai truk itu ya sedang makan burger. Lalu dia menabrak zombie. Kemudian dia turun dari truk tersebut. Kemudian dia digigit. Sehingga dia kehilangan kendali saat mengendarai ya. Dan menabrak mobil Leon dan Claire yang saat itu sedang dikepung oleh para zombie. Wow. Wow. Kejadiannya berbeda sih. Ya, alur ceritanya kayak diubah gitu ya. Yang versi original dan remake. Wait, don't shoot. Get down. We can't stay out here. Head to the police station. Oh iya, benar sih. Hampir sama ya. Iya. Mungkin yang remake-nya itu lebih lengkap ya jalan permainannya. Kalau di sini kan scan ya. Kalau di yang remake itu scan-nya itu dijadikan gameplay ya. Jadi kita turun di SPBU. Bukan SPBU, pom bensin. Kemudian kita masuk ke supermarket dan di situ ada zombie. Di sini hanya scan ya. Nah, di sini ya. Truknya langsung ada saat si Leon sedang berjalan, mobilnya sedang berjalan pun si truknya udah ada di belakang. Beda sama yang remake ya. Gak sampai ada zombie dalam mobilnya ya. Oke.
ini bisa gua bisa bandingin perbedaannya ya. Gila. Zombinya. Santai. Wow. Waduh. Terbakar. Ya. Kita berpisah. No, Claire, come here. Oke. Di sini sudah mulai ya permainannya sepertinya. No. Waduh. Waduh, gue lewatin aja ya. Wah, gak bisa sepertinya kalau harus dilawan semua. Ayo. Nah, ini aja nih halangin. Oke. Tumbangkan langsung kita lari. Oke, cuma dikasih berapa peluru. Mati. Oke. Mati belum. Gak bisa sampai bawah ya pisauin sekarang. Oke. Gak ada jalan. Jadi kita harus kesini. Au. Iya, tolong. Wah, Leon ini kuat sekali untung ya. Dia digigit langsung dorong. Beda banget sama Jill. Kalau Jill kan kayak pasrah gitu kalau digigit. Gak bisa gue lawan, udah lari aja. Kita harus menghemat peluru ya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Gak bisa. Oke, ini ada pintu, kita masuk. Gila, zombinya lebih banyak ini. Freeze. Wih, Pak. Who are you? What are you doing here? Sol, saya bukan zombie. I'm a human. Jangan tembak, gue manusia ya. Wih, please lah, Pak. Sorry about that. Oke. Gila, masa gue dikira zombie? Orang ganteng kayak gitu. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Oke, gua akan cek terlebih dahulu ya. Barangkali ada item-item yang kita butuhkan saat ini. I'm keeping a close eye on things. But you should be safe inside here. I'm keeping a close eye on things. Terima kasih ya Pak sudah memberikan saya tempat aman sementara ya. Ini toko apa sih sebenarnya? Parts repair. Oh, senjata gitu. Nice, lumayan ya. Kita dapat ammo teman-teman di sini. Oke, ada apa lagi? Gak ada. Wih. Wah. Pak. Tidak. Oh shit. Padahal baru saja ya kita bertemu ya. Dan dia itu masih sempat ngobrol lah di sama gua ya. Gila, langsung diserang zombie teman-teman. Mati dia. Oke, kita kabur. Oh tidak. Gila, mengenaskan matinya. Oke, di sini ada itu. Gila. Tempatnya sempit banget ini. Wah, gak bisa ini gimana nih? Pakai pisau susah ini. Oke, harus pakai tembakan ini. Pakai handgunnya. Nice. Tembak lagi. Oke, tembak lagi. Tembak lagi. Amam nih.
Woi, ke pause. Ah, pengen bisa nggak ya? Kita coba ya. Ah, nggak bisa, terlalu sempit tempatnya. Tidak. Pergi kau. Menjauh kau dariku, zombie. Oke. Paksa kita akan menggunakan handgun ya. Weh. Mamam tuh. Macam-macam lu sama Leon ya. Oke. Ya. Bisa gak kita pisau? Gak bisa ya. Diinjak saja kepalanya, pecah langsung ya. Oke, kalau si Leon diinjak, kalau si Jill ditandang ya. Kontrolnya nggak jauh berbeda ya, sama kayak di Resident Evil 1. Oke. Ada siapa di sini? Ada suara langkah kaki. Gue yakin zombie sedang menunggu di bawah sini. Oke, benar sekali. Oh, shit. Gimana ini gua? Apa gua harus naik ke sini? Allah, gimana gua lewatnya, cuy? Oke. Bisa naik ke sini mungkin. Gua tembak aja deh. Mumpung dia enggak bisa ke sini ya. Gila kuat banget lu. Mamam nih. Coba gua naik. Oke, bisa. Mamam tuh. Oke, gua coba pakai pisau ya, mumpung kita di atas dia enggak bisa nih. Tusukin aja dari atas sini. Oke, bisa ya. Nice sekali. Bagus sekali ini. Percobaan kita berhasil. Ya, dia enggak bisa lihat. Dia enggak bisa menggigit gua. Oke, gue enak banget dari atas sini ya, pukulin dia. Pisau-pisauin dia. Tuh, dia gak bisa. Tuh, gak bisa ya, semburan dia juga. Aduh. Oke, gue kurang jauh aja sih kayaknya. Woi, gak usah nyempur. Sakit, gak usah nyempur. Oke, lagi terus. Oh, masih bangun dia. Kita coba lagi. Oke. Zombinya pantang menyerah sekali ya. Kamu sangat lapar ya. Mamam. Bangun lagi lu. Sini. Gua akan kalahin lu semua pakai pisau. Mati? Belum. Mati. Yeay! Hehehehe. Berhasil mengalahkan mereka semua menggunakan pisau. Tapi darah gua sekarat sekali di sini. Oke, kita turun. Udah ya, dia mati ya. Mati, gua cek gua udah mati, nggak bisa. Jadi dia misalnya itu nggak sampai bawah, nggak kayak sijil ya. Cuma setengahnya aja gitu. Kalau jilan bisa sampai bawah misalnya. Oke, kita lihat di balik pintu ini ada apa.
Kita harus ke kantor polisi ya secepatnya. Kita pakai handgun berjaga-jaga. Wow, kita lewati saja teman-teman. Kita naik. Ada bus mini. Lumayan ada ammo. Nice. Nah, ada zombie nih. Ada zombie nih. Wih, dari bawah. Oke. Mamam nih. Gua tahu meskipun gua belum lihat ya, gua udah pengalaman banget main ini. Walaupun kameranya enggak kelihatan gitu zombinya, gua tahu di situ ada zombie. Wih. Gila. Diinjek lagi lo. Wih, jalannya coy. Gua udah kayak gitu, aduh gua butuh darah. Oh shit. No. Ayo cepat kita masuk. Ya, jalannya udah lemes banget, lihat. Gak mau lewat situ ah. Berbahaya sekali. Ada dua zombie. Ayo kita habisi dulu. Kuat banget zombienya. Hey, please jangan kejar gua. Jalan gua lambat banget. Tolong, gua butuh green help. Gua butuh healing. Gila, gak ada healing. Kita turun ke bawah. Lah, kosong sepi. Tadi gua denger ada suara zombie gitu di bawah. Hah, zombie gak ada. Kosong, teman-teman. Ya udah deh, kita lewat bawah aja yang aman ya. Lambat sekali jalannya. Aduh, biasanya sih dikasih darah biasanya ya, tapi ini enggak sama sekali. Dia cuma dikasih handgun doang. Kita masuk saja langsung. Ini ya kantor RPD. Jadi si Leon ini bukan anggota Star seperti Jill ya. Dia adalah anggota RPD. Ini ya kantor polisinya nggak jauh beda ya. Nah bedanya tadi di sebelah kanan itu kan pintu ya. Kalau di yang remake-nya itu bukan pintu, dia kayak gerbang gitu ya. Gerbang yang membuka ke atas. Bukan gerbang, gerbang garasi gitu ya. Nah di sini ya ada pintu benar. Nah di sini nggak ada pintu, jadi cuma ada satu. Bener nggak? Ada yang gue lupa, deng. Oh, wah. Man. Who are you? Oh, you must be the new guy, Leon. Ini polisi yang terkenal, yang nyelamatin gue ya. Has been cancelled. What happened? Bajunya biru, kalau yang di remake itu bajunya kayak incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Ya, kayak Chris
and the other Stars members discovered that krim, ya. Umbrella krim. Was behind everything. Bukan putih. They risked their lives apa to reveal itu warnanya? Truth, gua tidak bisa menjelaskan. But no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Minum dulu mumpung lagi scan. Here, ya. Take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Cuma mau nyelamatin lu, Pak. Kalau gitu sih ke gua. Yeah, dikunci lagi. Oh shit. Diselamatin enggak mau, karena nyuruh gua pergi ya. Padahal gua bisa nyelamatin dia. Gua yakin Leon ini enggak lemah ya. Dia meremehkan seorang Leon. Gua butuh darah. Kita coba ya sini. Gak ada green hap apa ini. Aduh Capcom, baik banget kamu. Mentang-mentang gue difficulty-nya normal ya, gak isi. Coba aja kalau isi mungkin gue bakal dikasih darah di sini. Ya. Ntar gue mau cek dulu tapi gue gak butuh ingribon, gue butuh darah, gue butuh darah. Ya udah tapi nggak apa-apa. Sep jangan, sep lah. Kita buang-buang aja tintanya. Yes, emang bisa ya. Setahu gue punya penyakit kayak gitu, card key, kunci kartu gitu. Tuh kan loket, gak bisa. Bisa gak? Hey, bisa. Yay, dua pintu bisa terbuka ya. Oke, nice. Sekarang kita akan ke pintu yang mana dulu. Gue yakin pintu yang mana aja pasti banyak jobinya. Jadi ya kita harus di sini berani ya. Ya coba kita cek dulu yang sini. Ya gue nggak mau, gue nyari jalan yang nggak banyak zombie-nya dulu sih. Soalnya darah gue lagi sekarat banget di sini. Please lah jangan. Wih di ini gue kurang banyak. Banyak banget zombie-nya coy. Wih. Aduh, gila, kerumunan zombie loh. Widih, tolong, oh shit, you die, no, si Leon jadi santapan. Oke, gue coba lagi. Untung aja udah gue save ya. Gila, kalau tadi nggak gue save, gue bisa ulang lagi dari awal. Gila, di situ banyak zombie. Gue nggak bakal situ. Gue coba ke pintu yang sebelah kiri ya. Tadi kan ke sebelah kanan. Yang dekat pintu keluar. Sekarang kita coba yang kiri. Yang ada dua pintu di sini. Aduh, lihat jalannya aja Leon udah pincang-pincangan ya. Lu aja udah parah. Ini ada inventory. Please, gue butuh darah.
sebuah file dokumen 2236. Hafalin ya. Itu pasti sebuah paspor. Ah, gak ada darah. Apa ini asli? Tega banget. Weh, apa itu namanya? Clicker. Kalau kalian ngikutin semua series Resident Evil, bahkan di filmnya juga ada clicker. Itu adalah clicker, teman-teman. Jadi dia ada monster yang bisa merayap di dinding ya. Itu monster gesit banget, gila. Ya, masa gue harus lawan dia dengan keadaan seperti ini ya? Capcom bercanda. Coba kita cek inventory nih. Ada darah nggak? Takutnya ada darah gitu. Wala, no item, gila bener. Ya, shotgun nggak ada gitu. Handgun kurang berdamage banget. Ya udah deh, terpaksa deh. Gua akan lawan dengan keadaan seperti ini. Semoga aja berhasil ya. Ya, keberhasilannya cuma 20-30% sih ini teman-teman. Kalau keadaan lagi danger gini, gak mau ah. Gue nyari mati kalau liker tadi. Mungkin gue harus ke pintu yang sebelah kanan aja kali ya. Gue harus kalahin semua kerumunan zombinya. Karena itu lebih mudah bagi gue untuk mengalahkannya. Ketimbang gue harus lawan liker yang tadi, ya nggak? Pilihannya sih ada dua. Lu mau mati sama liker atau mati sama zombie? Ya, lebih baik kita mati dengan oleh zombie ya daripada sama liker. Ayo Leon, tunjukkan kekuatanmu. Kau percaya Leon kuat di sini. Habisi semuanya, Leon. Buang saja pelurunya. Ayo, kita tidak perlu menghemat peluru. Ya, masuk saja langsung pintu ini ya. Di sini juga banyak banget zombinya. Oke, gua reload dulu. Nih, kita siap-siap. Jalan ke sebelah sini. Tembak. Oke, nice. Hey, hampir aja, gila. Dia mau nyelusuk aja gitu. Woi. Mamam nih. Nah, nice. Injek Leon. Pecah palanya, mati satu. Berhasil kita kalahkan. Gak ada darah cuy. Gila bener. Ini gue disiksa kayak gini. Leon, kau harus kuat Leon. Kau bisa melakukannya. Berapa tadi? Nomor tadi loh. Kita cek filenya, buka 2234 kalau nggak salah ada. Ya lu 2234 kalau nggak salah. Nanti deh gue cari darah dulu dah. Wey, darah. Gue butuh darah. Oke, terkunci, butuh kunci ya. Keyhole. Gak nyampai Leon, gak bisa. Gak bisa tuh. Kamu tuh nusuknya cuma setengah, gak kayak Jill. Kalau Jill kan nusuknya sampai bawah. Bah! 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 Gitu kan. Nah, ini nih yang gua tunggu nih teman-teman. Green Herb dari tali. Iya, ini yang gua tunggu. Komben dulu, komben. Langsung kita use
Kita gunakan langsung darahnya Fine. Oke, gua akhiri terlebih dahulu permainan kita hari ini, teman-teman. Gua melanjutkan kembali game Resident Evil 2 ini. Ya mungkin semoga aja bisa sampai tamat seperti gua menamatkan Resident Evil 1 ya, teman-teman. Oke. Jangan bosan-bosan nontonin channel Ruang Bayang ini, karena dukungan kalian sangat berarti dan akan membuat channel ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan video-video baru dari Ruang Bayang. See you next time. Bye-bye.